Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Di video kali ini, Mama mau bikin plecing kangkung. Ternyata gampang banget loh buatnya. Untuk caranya ikutin videonya ya. Dan ini adalah bahan untuk sambalnya. Ada tomat, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, terasi, kemudian gula merah, garam, dan juga kaldu jamur. Dan bahan utamanya adalah kangkung. Di sini kangkungnya Mama pakainya 3 ikat ya. Untuk bahan yang diulek, kita rebus terlebih dahulu tomat, bawang merah, dan cabenya. Kita angkat dan tiriskan. Sekarang kita mau ulek ya. Cabai, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit, terasi, gula, dan juga kaldu jamur. Kalau sudah halus seperti ini, kita tiriskan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita didihkan dulu airnya, kemudian baru kangkungnya kita rebus kurang lebih 3 menit ya. Setelah kita rebus 3 menit, kita sekarang kangkungnya kita letakkan di sebelah sambal yang tadi sudah kita buat ya. Nah, gampang banget kan bikinnya. Buat semuanya, selamat mencoba di rumah. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.